بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya untuk mengkaji satu dua hadis. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, mahasiswi Para santri baik putra maupun putri mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita akan membaca sebuah hadis atau satu dua hadis yang terkait dengan konaah, konaah sifat uh, sikap menerima apa adanya. Kira kira begitu ya gampangannya. Ini banyak hadis salah satunya yang berkaitan dengan qanaah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya bacakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah mendapatkan hadis ini langsung dari kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala mengatakan atau bersabda Rasulullah tadi bersabda, Laisal ghina an kathratil arabi. Walakin al ghina ghina nafsi muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi bersabda laisal ghina an kasratil aradi. Kaya menurut Rasulullah ya tadi diungkapkan oleh Rasulullah kaya itu Bukan berarti ya, kasrotil ya kasrotil aror, banyaknya banyak harta benda yang, yang namanya kaya, kata Rasulullah, kaya, Rasulullah itu bukan orang kaya itu, bukan kaya, itu bukanlah orang yang mempunyai banyak harta benda. Banyak. Harta benda. Walakin Walakin -ghina, tetapi kaya, yang namanya kaya. Kalau bahasa Bera, Jawanya, Jawanya sugi, Rinan nafsi. Orang yang, yang secara, secara baktinya, itu bapa bapa lah, ya, itu merasa kaya lah, gampangnya begitu. Mau, Mau menerima, menerima apa adanya. Nah ini satu hadis yang, yang dikemukakan yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tujuannya agar kita selalu merasa cukup, itu kira-kira ya, merasa cukup bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau bisa sih, kita itu punya banyak uang, uang ya. banyak harta benda, dengan usaha yang halal dengan usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lalu kita sukses kemudian kita punya banyak harta dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau bisa begitu tapi yang namanya kaya harta itu kan di samping yaitu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala tetapi, Tetapi, takdir ini, ini, ya, itu kan, kan juga ada hubungannya dengan faktor-faktor atau ber, ber, berbagai, berbagai macam faktor yang menyebabkan, yang menyebabkan apakah seseorang itu kemudian berhasil, berhasil dalam bisnis, bisnis ataukah tidak berhasil. Hasil. Itu banyak, banyak faktornya. Faktor. Nah, nah, mungkin ada, ada faktor, faktor diri orang itu. Ada orang kalau berbisnis, ya kan? Sebenarnya dia punya kemampuan kreativitas untuk um, melakukan usaha, kecerdasan, umpamanya memilih um, atau menawarkan barang yang menarik ya bagi ya, orang, orang lain. lain. Mungkin ada orang, orang, orang kemampuan, kemampuan begitu, memiliki, memiliki kemampuan yang, yang semacam itu. itu tetapi faktor di dalam dirinya dia malas umpamanya. Maka meskipun dia itu kreatif tetapi karena malas maka kadang orang ya kan tidak berhasil, ya toh? Atau mungkin ada orang yang punya kreativitas yang luar biasa dalam berbisnis lalu dia juga rajin tetapi dibohongin oleh orang lain ada faktor, ada faktor lain. Ya. Ada, faktor ada faktor di luar yang dirinya yang membuat usahanya, usahanya tidak ber, tidak, berhasil, tidak berhasil tidak begitu sukses, sukses. ya nah tetapi, tetapi juga ada orang yang, yang ya orang yang, yang sukses, sukses dalam, dalam, bekerja, dalam bekerja dalam berusaha dalam, dalam apa, apa namanya berbisnis, berbisnis itu biasanya didukung oleh banyak faktor faktor yang ada di dalam dirinya ya dia contohnya tadi dia kreatif, dia, kreatif, dia kemudian dia apa dia namanya, ya punya ide-ide bagaimana kemudian apa namanya membuat, memproduk barang-barang yang kira-kira menarik bagi orang lain, lalu dia ulet, rajin dengan berbagai macam um, apa namanya bentuknya ya dia dia lakukan. Lalu faktor di luar dia itu teman-temannya membantu, ataukah umpamanya ada relasi apanya, ya, ya relasi ya, dengan ya, orang lain yang, yang kemudian dengan, uh, usahanya, usahanya akhirnya uh, berhasil ya. Jadi banyak banyak, banyak, banyak faktor banyak yang, yang pahala, menyebabkan apa um, seseorang pahala, itu, itu pahala, uh, berhasil, pahala, berhasil atau tidaknya dalam ber berbisnis nah kalau orang itu berhasil Ya, ya, biasanya kan biasanya banyak, banyak uang, uang ya. Uangnya. uangnya bertambah banyak, harta bendanya ber bertambah banyak. banyak. Tetapi, Tetapi kata Rasulullah, laisal ghina an Kaya yang sesungguhnya itu bukanlah kaya karena banyak hartanya. Bukan. Tetapi kaya yang sesungguhnya itu ada di dalam ha hati. Jadi, Jadi orang, orang itu, itu merasa bahagia, bahagia ataukah tidak hatinya, ya itu, itu ada, ada di dalam di dalam, dalam hatinya masing-masing. Jadi kalau, kalau banyak hartanya hatanya, tetapi hatinya, hatinya itu, itu merasa hatinya selalu tidak cukup, tidak cukup maka itu ya, belum, belum dikatakan kan? Belum, belum dikatakan, dikatakan kaya, kaya itu, itu. Menurut, menurut Rasulullah Allah. secara hakiki belum kaya itu kaya. karena hatinya, hatinya itu masih gundah itu. Terus, terus hatinya, hatinya itu, itu tidak, tidak tenang karena merasa kaya, harta hati, bendanya yang ya, sekarang dimilikinya itu belum mencukupinya meskipun sebenarnya kuantitas, kuantitas, kuantitas dari sisi kuantitasnya, kuantitasnya itu sudah banyak, banyak. ya, ya, ya. Dari sisi kuantitasnya, umpamanya seseorang upangnya sudah memiliki di bank account-nya, di rekening banknya, banknya umpamanya 2M. 2M. Tapi 2M ini, dengan 2M ini, 2M ini, 2M ini 2M 2M, dia, masih dia masih belum merasa kaya naik. Bisa, bisa jadi, jadi, ya. ya. Tetapi Terus ada sebaliknya, ya, sebaliknya ya. Orang, orang yang hanya di dalam rekening banknya, banknya atau di dalam, di dalam dompetnya, dompetnya, itu hanya sepuluh ribu ataukah ya kalau sepuluh ribu terlalu sedikit, sedikit ya mas ya <laughs> umpamanya di dompetnya ada satu juta lah ngambangannya terus merasa tenang alhamdulillah di dompet saya ada satu juta dan ini cukup insya Allah cukup untuk makan umpamanya satu bulan dia merasa cukup nah itu oleh Rasulullah dipandang sebagai orang yang memang sudah kaya secara hakiki jadi, Jadi berapapun berapa kalau Allah bisa sih apapun yang kita, kita miliki, ya yang iya, kita, iya, kita iya, dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita merasa cukup iya, dan bersyukur. Ya, bulan iya, ini iya, pokoknya iya, kita, kita dapat kita gaji 10 juta umpamanya. Alhamdulillah saya, saya dapat 10 juta. juta. Oke 10, 10 juta, juta ini 10 satu untuk makan, um, saya, saya ya, diri, ya diri kita lalu untuk, untuk istri, istri, untuk anak-anak, sudah kira-kira cukup berapa, berapa juta, juta tuh mas? Kira-kira satu, satu bulan, mas. ya anggap, anggap aja tiga juta, juta, ya kan? Tiga juta, juta, juta sudah cukup juta, untuk, untuk makan, kalau mungkin ada beli pakaiannya, pakaian, beli pakaian, kan, kan begitu ya? ya? Nah lalu, lalu tersisa, tersisa berapa? berapa? Tersisa umpamanya katakan 5 juta nah sebagiannya itu diberikan kepada tetangga infak ya, ya. Itu, itu merasa cukup, cukup nih ini. karena merasa cukup dengan 10 juta maka kemudian lebihnya itu sebagian untuk fakir miskin umpamanya sebagian untuk anak yatim atau sebagian diberikan kepada para santri ya yang tidak memiliki uang itu artinya itu merasa cukup. cukup. Ya. ya. Coba, Coba kalau, kalau atau umpamanya katakan dengan 10 juta lah terlalu besar lah. maunya menurut sampean ya. Katakan cukupnya sampean berapa? Mas kalau santri satu bulan berapa kira-kira? Anggaplah satu juta umpamanya ya. Untuk makan, untuk transport, untuk macam-macam. Mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala satu juta. Apakah itu melalui orang tua? ya kan? Wasilahnya itu orang tua memberikan sampean satu juta, ataukah sampean berbisnis dapat satu juta, ataukah sampean bekerja di sebuah kantor, umpamanya kayak adik itu kan, ya bekerja di sebuah kantor, maunya kan, ya, dapat satu juta satu bulan. Karena ini satu, satu juta, oke, okay, saya untuk makan saya kira-kira yang wajar berapa? Katakanlah berapa tuh? Empat ratus ribu, umpamanya. Lalu sebagiannya lagi untuk transport satu bulan bolak-balik, katakan berapa? 200.000, umpamanya berarti sudah terkurangi 600.000, ya kan? 400 ditambah 200, berarti eh 400 per 200, 600.000. Lalu untuk kos-kosan 200, berarti 800, tersisa 200 Nah karena si Ade tadi, ya si Sandri yang rajin dan juga apa namanya punya pekerjaan, kelebihan 200, nah 200 nya itu mungkin satu seratus ribu disimpan untuk suatu saat ada kebutuhan yang mendesak, tapi seratus ribu yang lainnya diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Apakah karena meminjami, meminjami temannya, meminjamkan seratus ribu, ribu itu untuk temannya, ataukah atau mungkin sepuluh ribunya, ribunya diberikan kepada, kepada siapa, siapa, ya, ya diinfakkan. Ya, di mana, nah itu artinya ya, orang tersebut, ya, ya santri, ya yang, yang melakukan, melakukan hal itu dia, dia punya kona, kona, kona. dia, kona, kona. dia ya, merasa cukup, kona, kona. Dia 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 cukup meskipun sebenarnya kalau diukur dengan miliarder itu kan nggak ada artinya satu juta tidak ada artinya. Yang, tetapi bagi, tetap bagi ini, si santri ini, santri yang, yang tadi itu yang penuh memiliki sifat, sifat konak, kona, lalu, lalu dia dengan mencukupkan ke saya wajar kaya, makan dan minum, kos-kosan sudah dibayar, lalu kemudian kalau macam-macam ya sudah. Ada, ini, kan, ada lebihan sedikit, sedikit. nah dan lebihannya lebihan itu dibagikan, dibagikan kepada orang lain. Sebagian yang disimpan yang mungkin, pakai, ya kan, tetapi sebagian yang lain bisa diberikan kepada orang lain. Baru, Baru namanya, namanya kona'ah kona itu. Itu jauh, jauh lebih baik daripada, daripada orang, orang yang ngomongnya gajinya, gajinya berapa? Gajinya 10 juta, juta per, bulan. per bulan. Siapa yang 10 juta? Pak 10 juta, juta. Pasirot, ya. <laughs> 10, <laughs> 10 juta. juta, ada 10 juta. juta. Gajinya, gajinya 10 juta. juta. Tapi ser ser serupiah pun, ser serupiah pun itu, itu tidak pernah memberikan pada orang lain. lain enggak pernah ah tuh. Enggak bersyukur. bersyukur ya, salah satu buktinya ya, dia tidak dia merasa cukup itu. Sepeser sebenarnya itu kan uang 10 juta kan banyak. kan banyak. ya. ya. Untuk orang, orang Indonesia loh ya. ya. Untuk kita, kita semua ini kan banyak. Tapi sedikit pun tidak dikeluarkan untuk orang lain. Itu menandakan bahwa dia sangat membutuhkan harta itu meskipun, meskipun hakikatnya tidak, tidak ya, tetapi hatinya itu sangat tergantung pada harta benda. itu dina, tidak dinamakan orang yang memiliki sifat kona kona. nah kona ini kata Rasulullah wa walakin kaya yang sesungguhnya itu adalah ghinan nafsi hatinya itu Ya. ya. Kaya, hati. Kaya hati ya. Kaya hati. Kaya hati. Ya. Secara psiko, psikologis, psikisnya itu memang sangat apa namanya? Sangat terjaga, terbina, selalu dimonitor oleh akal yang sehat. Nah, maka dia merasa meskipun apa namanya? Penghasilannya itu sangat minim atau apa istilahnya itu sangat terbatas tapi dia masih menerima apa namanya apa adanya bahkan bisa saja sebagian hartanya diberikan kepada orang orang yang membutuhkan itu baru namanya konaka jadi hatinya itu tidak muallakun bil bil aror. tidak tergantung pada harta benda Nah, syukur-syukur kita semua, ya kan, berhasil bisnisnya, ya, deh. Suatu saat, pekerjaannya berhasil, kerjanya berhasil, dapat uang, dan hatinya itu sehat. Hatinya itu sehat, karena sehat, lalu kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu, topi iya, gitu. Jadi ini, ini yang harus, harus kita latih sejak sekarang kayak, kayak begini. Jadi, Jadi selalu dalam, dalam pikirannya ini harta ini, uang, uang ini uang uang yang saya miliki itu, itu memang harus bermanfaat, bermanfaat bagi kan? sebaiknya bermanfaat bagi, bagi diri kita. Bermanfaat, kalau sudah berkeluarga ya bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, ya kan? Itu Nah, kemudian juga bermanfaat bagi orang lain. Ini merasa cukup gitu. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi, kalau ini bisa uh, bisa kita lakukan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Insya Allah, Insya Allah, ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis um, yang kaitannya dengan tadi, itu, um, karena kita kona'ah, karena kita merasa cukup, berapapun harta yang kita miliki, karena merasa cukup, kemudian kita sisihkan untuk orang lain, ya kan? Itu ada hadis lain mengatakan, "Apa yang berbunyi..." yang artinya kurang lebih bahwa setiap hari itu malaikat turun dua malaikat itu turun ke bumi nih malaikat yang satu berdoa gimana Allahumma a'ti munfiqan kholaq satu malaikat setiap hari itu turun ke muka bumi lalu berdoa kepada Allah ya Allah Allahumma Ya. ya Allah, berikanlah orang yang memberikan nafkah, ya. orang yang menggunakan harta bendanya untuk kepentingan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, didoakan oleh malaikat apa? Allahumma, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberikan infak. Sedekah, sedekah pada orang lain. lain. Tuh, Tuh setiap, setiap, hari hari itu, hari setiap hari itu. Setiap hari turun itu turun malaikat kemudian mendoakan semacam itu. itu. Sebaliknya malaikat, malaikat yang satunya yang lagi berdoa Allahumma a'ti mumsikan talal. Ya Allah berikanlah kerusakan hartanya ya bagi bahaganya. orang yang mumsikan tadi itu. Pemsikan um itu orang yang menahan hartanya terus, tidak mau memberikan infak kepada orang lain. Ini mas-mas, mbak-mbak -mas, mas, mas, ya. Apa namanya? Um, infak, ya. kemauan, kemauan untuk bersedekah, lalu menginfakkan sebagian hartanya itu harus dilatih sejak, sejak sekarang. Sejak sekarang itu jangan menunggu sampai sampean punya harta yang berlimpah ruah. Tidak, Tidak perlu. Berapapun berapa penghasilan, penghasilan nanti sampean ya, suatu saat kalau sudah bekerja, berapapun penghasilannya, sisihkan, sisihkan. kalau masih cukup, kalau masih lebih kalau masih ya. ya Sisihkan untuk kepentingan orang lain, jumlahnya tidak perlu dipikir. Kalau memang itu mampunya, seribu ya berikan seribu itu. Kalau mampunya itu berapa? 5.000 itu lemas, berikan 5.000 itu setiap kali sampean dapat uang. Kalau memang mampunya 10.000, ribu, 20.000 ribu, ya sih. Jangan menunggu sampean punya. 10 juta enggak perlu. Berinfak itu kapan pun asal itu ada kelebihan, kelebihan sedikit, sedikit meskipun pun pun yang, yang disedekahkan yang, yang diinfakkan itu hanya apa kuantitasnya, kuantitasnya tidak banyak, banyak tidak apa-apa. Yang, yang diberi siapa? Ya silakan yang, yang sampean yang yang tahu di mana apakah itu infak untuk masjid, masjid ataukah infak untuk madrasah madrasa, Ataukah sedekah, ataukah sedekah untuk orang yang di, apa namanya yang miskin pamannya ya, ya. Nah, itu jangan, jangan menunggu, menunggu kalau harta bendanya, bendanya kalian sudah, sudah sudah banyak, banyak. mesti nah, tidak akan, sempat, akan sempat, sempat kalau begitu ya <laughs> jadi infak, infak itu bahkan infak itu, itu sekarang sekarang masih masih, masih jadi santri pokoknya, ini pokoknya ini kalau sampean kebetulan kebetulan, kebetulan diberi oleh orang tua lebih Sebenarnya cukup sampai itu 1 juta, juta kan? tapi diberi orang tua 2 juta, 2 juta maka sisihkan 20.000 ribu, 20 ribu, ataukah 30.000 untuk orang lain. Untuk membantu sahabat, untuk membantu teman yang memang kekurangan. Ya ikhlasnya sampean berapa? Kalau ikhlasnya itu 10.000 ya keluarkan 10.000. Di samping kalau ada nabung, ya silakan nabungnya berapa monggo ya. Nah, nah, ini itu dalam, dalam rangka hati, hati itu menjadi, menjadi tenang. Ya. Itu, itu kalau, kalau, kalau uh, khinan, khinan nafsi, ya. Ya, kaya ya, hati, hati itu kalau kita kaitkan dengan hal-hal ya, yang sifatnya material, materialistik. Kayak gitu. Mesti ujiannya sangat besar. 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 Untuk, untuk mencapai, mencapai konaah kona ah, itu, itu sudah, sudah barang, barang tentu sangat besar ujiannya, cukup besar mesti merasa, merasa tidak cukup, tidak cukup aja merasa tidak, tidak cukup terus. dulu seribu nggak apa, sepuluh, eh satu juta merasa 1 tidak cukup, ketika diberi lima juta, juta juga merasa tidak, tidak cukup, sepuluh juga juga tidak merasa cukup. nah itu namanya ya tidak kaya orang itu, hatinya itu tidak kaya. nah salah satu buktinya agar hati ini bisa kaya itu kemampuan kita untuk menyisihkan harta benda kita. Meskipun, meskipun sedikit, sedikit untuk kepentingan, kepentingan orang lain. Paham ya? Paham ya? Nah itu. Tuh. Tuh. Sebaliknya, Sebaliknya nanti kalau sampean ini pahil, apa namanya? Selalu, selalu menahan harta bendanya, bendanya terus tidak memberikan, memberikan infak itu, khawatir, khawatir ya doanya malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi harta bendanya ru, rusak. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah kerusakan kepada orang yang terus menahan harta benda, tidak mau zakat. Standar minimal itu zakat loh ya, standar minimal itu. Kalau bisa tidak hanya zakat tetapi sedekah itu juga. Sedekah lebih dari zakat yang harus dikeluarkan. Tuh. Nah ya justru justru sebenarnya ya harta nih harta yang sesungguh atau rizki yang sesungguhnya itu adalah satu rizki yang kita gunakan. Apakah digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, digunakan untuk pakaian, digunakan untuk umpamanya kalau pulsa internet, umpamanya begitu ya kalau zaman sekarang. Itu rizki. Kalau yang digunakan itu rizki. Dan, dan sesuatu, sesuatu yang itu diinfakkan itu juga rezeki karena itu akan kita lihat ya, ya. Akan, akan kita mendapatkan um, kembali ketika, ketika kita di, di akhirat kalau kita memberikannya, secara, memberikannya secara, ikhlas, secara ikhlas kan ya, ya. famayya'mal ya ya mitqala darratin khayrayyar barang, barang siapa, siapa yang, yang apa, apa beramal meskipun kecil, kecil ya, ya. ya rohu ya roh, maka dia akan melihatnya di akhirat nanti ini sebenarnya yang, yang, yang kita pakai, yang kita, yang pakai, kita yang makan, kita yang kita minum, hidup, yang kita pakai, yang kita yang pakai, gunakan, kita belikan, yang kita belikan apa, apa, itu, apa itu ya, ya harta itu namanya rizki. Dan, dan juga, juga rizki itu rizki dunia, dunia dan rizki akhiratnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ta C, sebentar. Uangmu, uangmu yang, yang ada di bank, ada di bank, itu, bank itu pasti rizki Bukan. Tidak, tidak pasti, pasti menjadi rizkimu. Jangan-jangan nah, kan, ditaruh kan, di nah, bank, nah, lalu banknya bangkrut bank -bank bank -bank bank -bank hilang. hilang. Betul nggak? Iya lah. Kan pernah terjadi Iyalah. bank bangkrut, betul nggak? Iya. Yang, yang kita simpan, uang, uang yang kita simpan, simpan di lemari, di pasti rizki kita tidak? Enggak. Belum pasti. Bisa jajak kemudian ada maling, mencurinya hilang. Ya. Dipakai tidak oleh sampean? enggaklah itu, itu belum beribu, beribu, bukan rezeki sampai. Jadi harta yang disimpan apakah disimpan secara manual ataukah disimpan di bank atau disimpan di mana itu belum tentu rezeki kita. Rezeki kita adalah ya secara duniawi adalah apa yang dimakan oleh kita, apa yang disimpan oleh apa yang diminum oleh kita. Apa yang, apa yang digunakan yang oleh kita, kita untuk keperluan, keperluan apa, bawahnya kayak laptop kah, kah ataukah beli buku kah, beli apa, kah, apa kita, ini rizki kita, yang kita, kita gunakan kita, itu. Dan kita, juga ada rezeki uh, ukhrawi berupa buku, pahala, yaitu dari infak itu. itu. Dari infak yang saudara keluarkan, yang saudara berikan kepada orang lain. Itu rezeki juga tuh jadi ya, kalau sampai suatu saat, saat ya sudah, sudah punya pekerjaan, pekerjaan meskipun, meskipun apa honor atau gaji yang kita terima tidak, tidak seberapa, seberapa tapi sisihkan seberapa, untuk orang seberapa, lain sisihkan, sisihkan untuk bersedekah. Ber, ya tobe ya, gitu tobe harus, harus gitu be meskipun, meskipun sedikit, sedikit Nah itu nanti dipikir siapa, siapa yang mau, yang mau diberi, diberi silakan dipilih ya kan apakah teman atau, atau, siapa, atau siapa, siapa atau siapa siapa begitu itu, itu yang akan yang kita ada dapatkan ada nanti ada di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala tuh Betul. jadi jangan Betul. bangga Betul. kalau uangnya disimpan di mana, -mana. <laughs> belum Betul. tentu jadi rizki kita iya toh maka sekali lagi Rasulullah mengatakan laizal ghina ankat ardh walakin ghina hinan nafs. Ini ghina nafas ini yang saya tafsirkan tadi yang saya syarahi tadi kaitannya dengan materi ya. Bisa saja ghina nafas itu juga bisa ditafsirkan hal lain ya. وا Wa an bin Umar satu hadis lagi ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama sungguh berbahagia orang yang aslama tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala waruziqa kafaran tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, rasulnya lalu waruziqa kafafan dan dia, dia diberi rizki secara cukup oleh Allah Subhanahu wa taala wa dia, dia sudah beriman, beriman mengamalkan orang ajarannya orangnya, lalu diberi rizki, rizki orangnya, oleh Allah entah seberapa orangnya, ya, ya tapi merasa cukup, cukup apa namanya Lalu ditegaskan Lalu orang tersebut diberi oleh Allah kemampuan kona Kemampuan menerima apa adanya Atau menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya Sudah Islam ya tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala Taat pada aturan-aturannya, ya kan? Lalu, Lalu diberi, diberi rizki, rizki oleh Allah. Allah. Setelah, Setelah diberi rizki, rizki kemudian dia, dia, dia diberi kemampuan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta ya, kemampuan, kemampuan tadi untuk apa? Untuk bersikap, untuk bersikap konar, bersikap, bersikap apa? Menerima apa, apa yang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun. Pun. Ya, kita ya, boleh kita berusaha boleh semaksimal bahkan harus dianjurkan semaksimal mungkin. Pokoknya mendapatkan harta yang banyak, ya kan? Nah, nanti kemudian harta itu apa? Digunakan untuk apa? Yang bermanfaat di dunia, ya kan? Apapun, si M itu bagus, ya. Nah, tapi tetap tidak, hati kita masih terjaga dari ketergantungan kepada harta benda itu. Itu namanya konon. Dan ada hubungannya dengan zuhud ya nanti ya. Zuhud itu nanti akan keterangannya lebih dari itu ya. Nanti setelah kona'ah itu tinggi, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kemudian memunculkan apa yang namanya zuhud. Zuhud itu menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang kaitannya dengan harta tadi ya. Jadi tidak apa namanya melakukan hal-hal yang dilarang um, oleh Allah ya terkait dengan uh, apa namanya harta benda tadi. tapi nanti itu keterangannya di lain kesempatan ya mungkin ya. orang digoda oleh apa namanya harta benda ya Pamannya seorang pejabat itu bisa saja kan godaan ya, harta benda ya kan bisa melakukan korupsi nih bisa ngambil ini bisa ngambil itu umpamanya kayak begitu untuk kepentingan dirinya mungkin bisa jadikan kan tetapi karena dia zuhud dan ini dari karena pertama konaah pokoknya saya sudah cukup menerima hasil atau gaji atau honor yang resmi ini yang memang sudah sesuai dengan aturannya ya kayak begitu lalu cukup setelah itu kemudian menahan diri dari berbagai macam hal yang di luar itu. Bukan berarti pejabat tidak boleh gajinya besar, bukan. Ya. Bisa saja, tetapi itu sesuai dengan aturannya. Karena aturan di apa di um, katakan apakah itu aturan keagamaan atau aturan oruf ya. Adat istiadat dan termasuk di dalamnya adalah aturan kenegaraan, namanya gitu. Nah, terus kita selalu apa namanya menjaga diri kita karena kita merasa konaah merasa cukup lalu mampu mengendalikan diri ya dari perbuatan-perbuatan mencuri umpamanya begitu mencuri kalau orang tidak tahu kemudian kita curi itu berarti tidak zuhud zuhud itu diukur dari ketika seseorang ada godaan godaan harta benda apa namanya melakukan apa-apa yang terkait yang dilarang yang terkait dengan harta benda Lalu kita Lalu bisa, bisa menahan memenuhi, diri dari perbuatan itu, lah, namanya zuhud. Zuh. Nah itu zuhud keluarnya, munculnya itu dari kona, kona. Orang, orang tidak zuhud karena merasa tidak cukup, cukup terus. Betul lah. Iyalah. Diberi gaji 10, gaji 10 juta. juta, merasa Mereka tidak cukup. cukup ngambil yang, yang... lain. Itu. Hmm. Pak di Kantor itu Pak Rektor saya itu sangat zuhud. Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga itu sangat zuhud kaitannya dengan harta. Dalam beberapa forum mengatakan sayuran awas hati-hati loh ya, hati-hati dengan harta benda itu. Itu nasihati saya. Iya betul betul. Kudaannya pejabat itu ya gitu. Kodaannya itu ada uang ini uang itu yang tidak tidak sepantasnya untuk dimiliki banyaknya nah ujian zuhud dan tidaknya seseorang itu ketika di lingkungannya itu banyak hal-hal yang berseliweran terkait dengan harta benda kalau mampu menahan diri untuk tidak melakukan korupsi tidak melakukan apa hal-hal yang dilarang oleh agama atau aturan kenegaraan, maka itu namanya nah, zahid orang tersebut nah, orang itu zuhud orang dari harta benda terkait dengan harta benda. Nah, tetapi, tetapi sebelum, sebelum ke zuhud, zuhud tadi kita, kita, kita perlu kona kona, a, kona a, nanti, nanti kalau, kalau konaan kona, sudah, sudah kita mampu, mampu lakukan, lakukan, maka, maka kita, kita bisa, bisa zuhud. Tapi kalau, kalau resmi yang tidak perlu ditolak, ya. ya. Kalau resmi, umpamanya ini aturannya begini sesuai, dengan, sesuai aturan. dengan aturan, oke, Jalan. Itu. Nah itulah apa namanya. Kira-kira hadis ini sangat, sangat penting, penting ya. ya. Yang pertama Tama tadi, tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Muslim, dan yang, yang kedua yang baru saja, saja. Yang, yang Pak, Pak Syarif um, apa, terangkan, terangkan itu aflaha man aslama waruzuqa kafafan wa allahu itu diriwayatkan, diriwayatkan oleh imam muslim dalam sahih adik-adik mahasiswa-mahasiswi para santri baik putra maupun putri pengajian pada malam hari ini cukup ya sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua wabil khusus bagi Pak Sairon sendiri kalau ngaji itu tujuannya adalah menasehati diri sendiri bukan untuk Memang orang, orang lain, lain dulu untuk untuk sendiri, sendiri. sendiri. untuk, untuk ustaznya dulu <laughs> untuk, untuk ustaznya dulu jadi mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kemampuan untuk kona kona, kona. ah pak Sairon lalu, lalu kemudian adik-adik santri belajar kona. kona ya baik sebelum terakhir biasanya kan kalau di apa di pondok itu kan kadang harta orang lain kan bertebaran ya bertebaran itu maksudnya <laughs> punya temen itu ada apa umpamanya ada gula kah ada teh kah ada apa nah itu, itu supaya kita, kita tetap anu konaah -kona. ya cukupnya yang, yang punya, punya diri ya kita yang punya diri kita ya kita gunakan kalaupun ya orang lain ya izin dulu ya kan mas ini tehnya punya siapa ini ya, saya minta boleh eh, boleh nggak kalau dipakai bersama atau gimana Supaya, supaya zuhud, zuhud tetap tadi konah dan so, kalau, masih kalau masih ada kalau punya diri diri, diri, kita, diri kita sendiri yang kita, kita gunakan kalau, kalau ada orang punya orang lain ya kita dan. permisi kadang um, biasanya kalau sudah ngumpul-ngumpul harus sembarangan aja kecuali sesuatu itu ulima ridhohu ya kecuali kalau sesuatu ini barang yang bersihkan tadi sudah diridhokan semua ya pokoknya yang ada di sini nih silakan sejak awal itu sudah kesepakatan bersama saling apa namanya bisa, bisa menggunakan, menggunakan nah itu baru kalau itu ya dalam fikih itu fikir diperbolehkan tapi kalau yang, yang tidak tidak, tidak disepakati ulama yang udah yang, yang diketahui ridhonya orang yang memiliki harta benda itu ya jangan ya itu um, melatih kita konaah dari satu sisi dan melatih kita zuhud paham ya, paham ya dari ya Baik, Baik, itu, itu saja pengajian, pengajian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi adik-adik semua. Wallahul muwafiq ila